Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel kesayangan kita, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan kajian yang masih ada di dalam kitab Qurratul Uyun ini, yakni kajian pada kesempatan kali ini, tata cara mendidik anak di bagian-bagian terakhir dari pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi riyadis sibyani wa ta'dibihim wa ta'limihim. Di dalam meriadoh anak-anaknya, wa ta'dibihim lan ngajari sibyan, wa ta'limihim dan mendidik sibyan. Amma riyadatuhum, anapun utawi riyadoh sibyan, wa ta'dibuhum lan mendidik sibyan. Fayam bagi moko sayuk jolil walidi kadwe walid wong tuwo ayura kiba opo yento ngiring-ngiringi sopo walid waladahu ing anake walid menhini wiladatiha sangking mangsa kelahirane sibyan liandahu kronosduhune walad iku amanatun iku amanat indahu ing dalem sandingi walid. Fala yastamiluhu moko ojo amrih ngelakoaken sopo walid hu ing walad illa angin fi hadonatil mar'atis sholihah ing dalem tanggungane wadon kang soleh. Li annal labana kronos tuhune susu al hasil kang hasil minal haram saking barang haram ikula barokatun ikorano baroka fihi ing dalem laban man utawi sapane uang adaba kang mendidik sapa eman waladahu ing anake eman sogiran ing dalem kecilik korot moko kelewat bihi kelawan ainu opo motone eman kabiran ing dalem gede waman adaba lan sapane uang adaba kang mendidik sapa eman waladahu ing anake eman azama moko memotong sapa eman anfa'aduhi ing irung musune eman. Jadi pembahasan sekarang ini adalah etika, ya, kewajiban orang tua mendidik anaknya, kewajiban orang tua atas pendidikan anak-anaknya. Kalau orang tua itu mendidik anak-anaknya sejak masa kecil, maka dia akan tentram dan bahagia di hari tuanya. Dan orang tua yang mendidik anak-anaknya, maka sama halnya dengan dia memotong hidung musuhnya. Di dalam masalah perkara mendidik anak, orang tua itu seharusnya dan senantiasa menjaga anak-anaknya sejak mereka lahir. Karena apa? Karena anak itu adalah amanat Allah kepada orang tua. Jadi jangan sampai dididik oleh orang-orang yang sembarangan, oleh orang-orang yang tidak punya tata krama. Harus dididik oleh perempuan-perempuan yang sholihah, harus dididik oleh perempuan-perempuan yang berakhlakul karimah dan berpendidikan, tentunya seperti itu. Karena apa? Li'anna al-laban al-hasil minal haram la barakatun fihi. Karena air susu yang tercipta atau yang dihasilkan dari perempuan-perempuan yang tidak baik, karena air susu yang dihasilkan dari barang haram, itu tidak ada keberkahan dari air susu itu. Seharusnya setiap orang melakukan hal yang demikian itu dengan penuh kehati-hatian dan perlahan-lahan serta dibarengi dengan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ya, harus betul-betul orang tua itu memilih terhadap takdibnya anaknya, siapa yang akan
mendidik anak-anaknya. Paham ya? Maka di sini diucapkan man addaba waladahu shaghiran qarrabi ainahu kabiran wa man addaba waladahu az'ama an fa'dui. Barang siapa yang mengajarkan anak-anaknya di masa kecil atau dari masa kecil, maka orang tua itu akan tentram dan senang di hari tuanya. Dan barang siapa mengajari anak-anaknya, maka sama halnya dia orang tua ini memotong hidung musuh-musuhnya. Begitu, ajari anak kita dari sejak kecil ya. Karena pendidikan dari sejak kecil itu sangatlah bagus. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.